kacamatanya etalase berapa? Nanti saya coba cari apa sih maksudnya nih etalase itu ya. Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membuat terobosan dalam merangkul generasi muda dengan melakukan live di media sosial, yakni TikTok. Bahkan dua kali live-nya Anies kebanjiran penonton yang ingin berbincang santai dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan kembali menggunakan media sosial TikTok untuk menyapa penggemarnya melalui siaran live. Setelah mendapatkan sambutan hangat dari pengguna TikTok di live perdananya, Anies kembali melakukan live. Di kesempatan live kedua, capres nomor urut 1 ini menyapa pengguna TikTok dari dalam kereta api. Video live TikTok Anies Baswedan tersebut ditonton oleh pengguna hingga mencapai 420 ribu penonton. Sebelumnya, Anies melakukan live TikTok perdananya di sela aktivitasnya berkampanye di Jawa Timur dan menembus kurang lebih 3.000 penonton. Melihat respons yang positif tersebut, saat itu Anies mengatakan akan segera kembali melakukan live di TikTok atau media sosial lainnya. Etalase, maksudnya apa ya? Etalase kacamata ya. Saya nggak pakai rak kacamata. Anyway, saya nggak punya jawabannya. Oh, maksudnya itu apa? Dikira jualan? Emang kita nggak jualan di TikTok? Etalase kacamata, ampun. Kasih pertanyaan saya paham dong. Aduh, kasih pertanyaan kita kebingungan nyari di Google pula. Udah gitu keluar jawabannya bingung gitu. Hehehehe.